Kementerian PUPR melalui pelaksana lapangan mengebut pembangunan saluran air di Jalan Lintas Selatan titik Desa Jatisari, Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur. Pengerjaan koneksi saluran di jalan tersebut dengan menargetkan pengerjaan selesai pada 2 pekan ini. Jae, salah satu pelaksana yang berada di lapangan, Minggu 30 Oktober 2022, kepada penggawa publik mengatakan proyek ini dilakukan untuk menyambungkan saluran kecil ke saluran yang lebih besar demi memperlancar saluran air di musim hujan pun. Ini dengan sistem borefill yang berada di Kampung Jatinegara, tepatnya SD Jatinegara, Desa Kertasari, Kecamatan Sindang Barang. Demikian pemirsa.